Memang pengaruh Hindu dengan Buddha dulu kan, animisme apa semua. Dan tugas ulama itu sebenarnya memang sangat keras sebenarnya, artinya berhadapan dengan tradisi, dan itu payah itu. Di Solo ini saya ingat gereja besar-besar ya. Gereja besar-besar sekali. Ya. Itu komunitasnya karena di sini basis PKI juga. Tawangmangu itu ya. Oh gitu ya. Muslim itu yang di Bandai ya, Muslimnya atau campur? Iya. Makanya saya melihat juga publikasi buku-buku Islam yang kental kayak orang Salafi gitu kan, di sini banyak kan. Mengimbangi gerakan mereka itu kan. Di mana nih? Karang Pandan. Oh, aturan itu. Itu berhadapan dengan bukan besar lagi, besar kan. Tapi kalau temannya kalau kunjung di sini gitu, di sebelah sini. Ya. Berhadapan dengan gereja ini ya. Terang-terangan sekarang udah nggak takut-takut lagi kayak dulu sekarang, apalagi undang-undang bebas kan. Pasar bebas Indonesia nih. Oh, Dokter Tunjung punya pesantren. Yang pimpin siapa? Ya, alhamdulillah. Oh, mantunya itu kan ya Satya Budit. Anaknya enggak salah di Gontor. Minta maaf ya. Anaknya Dokter Tunjung. Sudah besar, sudah jadi dokter. Ini habis belajar. Nyuruhin ke bapak, nyuruhin bapaknya. Diajarin bapaknya. Gua takut sendiri kalau bapaknya terperan. Gua takut. Enggak jauh dari bayangan. Ini dulunya puskesmas ya? Dulunya puskesmas ini. Ya, itu ya. Kalau riwayatnya malah kemarin saya itu kita baca bahwa ini dulu puskesmas itu jadi, tapi awalnya ini kecil utara. Ya,
yayasan memang yeah. Orang-orang yang terakhir juga memang berkembang ada semua kepemilikan yayasan kemana dan lola lagi ada merger itu seperti itu merger. Jangan bilang sakit. Bisa dengar dari masyarakat si anu, puskesmas gitu ya. Berkembang, ada sumbangan dari Saudi atau apa. Ya, bahkan riwayatnya gini, Saudi yang tanah itu juga. Oh. Tapi di sini terbilang kan banyak sekali orang bilang murah ini, agak rendah lah. Di rumahnya. Kalau selebihnya itu kan orang sebenarnya ke rumahnya kan tarif 100.000 gitu aja. Heeh. Sebenarnya enggak orang harga 50% di sana. Di rumah. Rumah kita di sini. Padahal kan besar. Iya. Rumah sakit pun yang nanti berfungsi jadi atas nama tas berfungsi. Jadi pengen dokter pun juga. Iya. Iya. Ada di sini kan. Status-statusnya yang di pondoknya itu kan berfungsi gratis. Tas berfungsi. Tasnya. Itu petunjuk yang baik. Yang bayar ya. Untuk apapun mungkin apapun. Lainnya tetap itu rumah sakit yang kita nanti yang berfungsi. Emang saya melihat semakin banyak memberi, dia sekarang semakin banyak diberi. Ilmunya makin berapa? Karena orang dan waktunya kan hanya untuk menghasilkan orang. Iya. Jadi kalau waktunya seperti itu, dia bisa di Jakarta saja. Iya kan? Jakarta, Singapura, Milan juga. Di sini ngelayanin. Iya, itu bisa bener. Saya belum pernah lihat itu, terkenal aja sih. Lihat di internet nggak ada fotonya. Udah tua ya? Tua, 65. Ya, udah yang panjang umur. Itu memang tua. Baru PNS juga. PNS juga ya? Iya. Dosen saya juga, kalau ngajar gitu. Oh, di mana dosen di mana? Fisioterapi. Di enggak di universitas Akademi Fisioterapi. Akademi Fisioterapi. Di sini di Solo. Di Solo, Solo Pak. Di situ aja dia ngajarnya. Iya, di situ aja bukan asli enggak, Pak. Kalau ngajar itu nomor sama sama ini di Kumbang. Ini kan dia
cewek sama cowok mesti ngobrol di pojok sana, tidak mau masuk, balik pulang. Maaf, baru besok mau ngajar lah. Kan semua jenis operasi tak operasi ini bapak gitu kamu siap ini gitu modelnya gitu jadi simpel tak operasi ini bapak gitu terang bapak gitu ya kita dengan ini ya suka debatnya beda karena biasanya pertanyaannya tapi jawabannya panjang. Anak muda ini nggak begitu paham. Iya, saya di sini operasi kan pagi ya. Itu nyampe jam 12 ya. Iya tuh setelah itu kemana mereka? Kok kosong saya ngeliat kan habis zuhur tuh udah kosong semua. Enggak, abis itu kemana? Pulang? Oh, enggak nyampe sore ya? Ya kalau yang pas perawatnya masih enggak, saya pikir ini ketika habis operasi, kan pasien masuk ke ruang masing-masing masuk kamar inap ya nah, saya kira dia keliling gitu nah, biasanya kan kalau di rumah sakit itu keliling oh, ya, paginya, seperti ini pagi 2 hari sekali, selama iya. Cuman kalau setiap harinya ya pasti datang. Atas saya sendiri yang datang cuman selesai itu ya pemasukan sama. Dia langsung ke prakteknya di sana. Enggak. Hah? Ini yang di rumah sakit satu lagi? Iya. Oh jadi siang pulang udah istirahat? Pulang. Ya kata kalau ada kejadian khusus. Itu kalau prakteknya kapan di rumah dia? Jam berapa? Oh, Sasa Rabu aja. Jadi kami kalau mau ketemu habis zuhur ya. Kalau paginya gelarnya ambilan. Heeh. Karena biasanya habis jam 3 jam 4. Kalau dalam kota enggak malam aja habis isak saja. Di rumah apa di sini? Di rumah. Kalau di sini pendaftaran cepat itu mau mulai dulu. Bisa juga di sini. Bisa sering kan untuk itu ketika kita ini kan appointment ya, janji ya. Itu bayar nggak daftar? Enggak ada tetap pun nggak ada. Makanya kalau ada. Saya pikir bayar konsultasi. Ya. Biasanya kan di luar gitu. Kita mau membawa ke Jakarta bang. Satu begini, posisi saya ini kan di Malaysia. Saya ngambil S3. Ini semua ikut saya nih. Dia ini di pondok, hafal Quran. Dari kejadian tuh bulan Juli. September saya. September ya? Tanggal 22. Iya, September. Jadi perhatiannya itu kurang intensif. Ya, apalagi di pondok kan orangnya banyak ya, mungkin kita pun maklum lah. Guru-guru kan semua pada sibuk ngajar kan. Nah, akhirnya kami mau minta pertimbangan siapa di sini yang bisa bagi advice gitu kan. Sebab saya pun udah kelamaan ini. Kuliahnya di Malaysia. Di Malaysia saya ambil spesialis hadis, studi Islam. Itu jadi yang ada lagi adiknya dia yang kecil lagi kan ditinggal juga kasihan. Oh, ada adik lagi. Adikmu mana kok ditinggal itu? Di perut. Kois di mana kois? Jadi jauh jaraknya ini. Jadi kurang sehingga kami mau intensif gitu, gimana caranya? Gampang banget loh, sehari itu saya kasih lagi
Jadi nggak boleh diurut gini ya. Iya. Tadi malam kami nginap di itu penginapan. Pak Margono sih. Iya. Atau di rumahnya saya nanti sore. Kalau di sini tuh nggak mau. Kami rencana sebelum zuhur ini udah ke pondok dia lagi, sebab kami mau extend liburnya, cutinya udah kelamaan soalnya kan. Sekaligus mau. Silaturahmi ke guru-gurunya. Rencananya yang sini apa yang sana? Di mukondasahnya, di tahfiznya. Penerokku. Yang satu atau yang dua? Di satu. Kalau yang SD kan di sini yang satu-satu kan pernah kesan. Nyari adik teman saya ini 5.000 kurang masjidnya. Allah. Iya. Banyak lah. Pak Lek saya kan gak lulus dari sana. Oh iya. Saya juga alumni Gontor ya, tahun 93. Ada enggak lulus tapi ya karena basicnya lu enggak lulus dari sana pun sekarang ya pekerjaannya apa? Jadi ya Muhammadiyah lah itu mantan itu kepala Muhammadiyah sekarang di kepala sekolah MI. Metodenya apa nih? Saya kan orang umum ya. Saya ke situ paling pengajiannya ikut pengajian. Masih muda 17 tahun hafal Al-Qur'an ini senang saya lihatnya. Iya gitu sudah hafal 500 hadis sudah hafal Al-Qur'an. Waduh, bagus. Ya. Ustaz Yabidin. Laki perempuan? Nama pondoknya apa ya? Oh, Iskarima. Iskarima itu nama istri dokter. Makanya semua Karima utama. Dan klinik Karima itu iya isi Karima yang sini itu punya klinik untuk istrinya dokter juga isi Karima iya semuanya lahirnya Karima itu hadiah untuk istrinya di rumah sakit sana itu hadiah istrinya dokter juga iya udah meninggal belum masih di sini juga klinik kan dokter Isha. Jangan hang, makin lama nanti. Sabar. Oh, jadi udah cukup lama ya. Pengabdiannya Dokter Tunjung cukup lama juga ya. Pengabdiannya Dokter Tunjung cukup lama juga di Solo. Iya. Dan saya tangga saya itu masih di ketaraan buat Dokter Tunjung. Pada saya kerja di sini. Itu paling jauh dari mana pasiennya? Apa ini? Pasiennya.